Liga 1 Indonesia 2022 akan segera dimulai. Rencana awal PSSI akan menggelar kick-off awal di tanggal 23 Juli mendatang. Apabila tidak ada kemunduran, maka kita akan berkesempatan untuk memprediksi 5 tim yang layak berada di posisi 5 besar dan 3 tim yang akan terdegradasi di nantinya. Kemungkinan kita akan memprediksinya akan 2 tahap. Dan harapannya, prediksi yang awal ini hanya sebagai atau batas di mana tim akan kuat hingga paruh musim pertama. Begitu pula dengan yang 5 besar pula. So, untuk prediksi, ya, untuk prediksi 5 tim yang akan berada di posisi teratas, komposisinya masih sama seperti Liga 1 sebelumnya. Hanya saja kemungkinan posisi Bhayangkara FC akan digantikan oleh Borneo FC ataupun PSIS Semarang. Mengingat kedua tim yang barusan kita sebut adalah tim yang hingga sampai saat ini masih berada di tahta tertinggi Piala Presiden Turnamen Pramusim Indonesia. Otomatis, dengan hadirnya Borneo FC dan juga PSIS Semarang, kemungkinan akan mengisi plot Bhayangkara FC di posisi 5 besar. Antara dua tim tersebut layak menggeser posisi Bhayangkara. Yang pertama ada Arema FC, kedua ada Bali United, dan yang ketiga ada Persib Bandung, dan yang keempat ada Borneo FC dan juga ada PSIS Semarang. Dan juga Persebaya otomatis tergeser karena dua tim PSIS dan Borneo memang masih kuat hingga saat ini. Kemungkinan prediksi kita seperti itu, otomatis dua tim yang tergeser, Persebaya Surabaya dan juga Bhayangkara FC. Dan ya, tiga tim yang terdegradasi kemungkinan ada nama Madura United, dan juga ada salah satu tim Tangerang ini di awal paruh musim sepertinya akan terseok-seok. Tapi chance terkuat yang tim tidak memiliki chance untuk bersaing, kemungkinan Dewa United. Lalu ada tim ketiga, kemungkinan ada nama Persikabo. So, itulah prediksi kita. Semoga kedepannya kita akan membuat lagi, mengulas lagi kenapa kami atau kita memilih tim-tim tersebut. 5 besar yang baru saja kita sebut ada Arema FC, Bali United, Persib Bandung, Borneo FC, dan juga PSIS Semarang. Dan 3 tim degradasi yaitu ada Madura United, Dewa United, dan juga Persikabo. Menarik menunggu pembahasan selanjutnya kenapa tim tersebut layak berada di atas dan layak berada di bawah untuk paruh musim. Jika hingga sampai akhir musim, mungkin akan ada video baru lagi di next selanjutnya atau kesempatan